Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan Sniper Ngesot. Salam setobi, salam setularas, salam situng ateh. Syukur alhamdulillah sahabat, semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal agar kita bisa beraktivitas dan juga bisa beribadah dengan baik. Sebelum hunting sahabat, kita ketemu dengan rezeki dulu, kelapa muda. Bersama dengan Mendekal ke sarung, si junior, dan ini masih belum punya titel sahabat. Masih cari titel. Dia dua kali ini dia ikut. Sedangkan para senior yang lain yang biasanya ngikut dengan saya kebanyakan sudah punya kegiatan lain sahabat. Kita akan nikmati kelapa muda dulu. Setelah itu kita akan go hunting. Sip. Kita istirahat dulu. Hari ini saya memang bawa mounting kamera sahabat pada unitnya ini. Tapi sayangnya kameranya disita oleh si kecil. Gak bisa dibawa. Kayaknya sebentar lagi mungkin entah kamera ini kalau sempat disaletakan atau ya tanpa kamera lagi lah. Sementing kan poin sahabat. Tapi sekarang ini anginnya sedang menderu. Yuk teman-teman, kita mulai. Lagi angin. Ya mudah-mudahan dapatlah. Kita cari ke lembah saja sahabat, yang anginnya tidak terlalu kuat. Anginnya sedang luar biasa itu sahabat. Jadi target itu agak terganggu sekarang lah, agak sulit dipantau. Jadi karena kan anginnya luar biasa. Karena musim berangin, saya pilih spot lembah sahabat. Jadi anginnya itu ada di atas di sana itu. Kalau di bawah ini nggak kena angin. Tapi sayangnya ini masih nggak dapat juga. Kemana targetnya berada? Kita masuk ke semak-semak sahabat. Teman-teman. Ini tembusnya kemana ini? Ini benar-benar masuk ke tengah rimbunan tapi satu jalur. Ya mudah-mudahan ada. Dari teman-teman sahabat. Dari mana itu? Kita cari lagi. Sip. Wah, poin.
Anginnya sungguh kesuat, sahabat. Parah anginnya. Sehingga target itu harus kita jeli, sahabat. Kadang-kadang hanya agak sulit lah pencariannya. Teman saya tuh ada di sana, sisanya entah kemana nyebar. Kita harus jeli melihat. Kadang-kadang hanya duduk-duduk di atas pelepah ataupun di atas rantingan gitu. Anginnya dan biasanya turun, sahabat. Makanya saya cari itu di rerimbunan kayak gini. Mungkin ada. Lagi. Sip. Ini sahabat, kelapanya sampai dilindungi kayak gitu. Bukan apa, karena memang bajingnya di sini luar biasa, sahabat. Gak dapat apa-apa petaninya. Kita carikan dulu. Sudah angin hujan lagi ini. Kita sedang ada di tengah hutan, sahabat, sekarang, sahabat. Itu teman-teman saya. Tapi hanya gerimis sih. Ini masuknya sudah gak tahu kemana ini. Jalannya juga sulit. Aksesnya sulit. Duh, kaki. Aduh. Tuh, teman-teman saya. Sulit, sahabat, sulit. Sampai di mana ini saya nggak tahu juga, sahabat. IM 2G ya. Poin. Lihat anginnya, sahabat. Tuh. Mau jadi apa kalau anginnya seperti itu? Hah? Sahabat, sip. Tuh. Harus nyebrang sungai lagi. Bermain air. Ah.
ternyata anu sahabat, jari-jari batu itu teman. Wow, mantap. Baik, sahabat. Anginnya luar biasa. Kita akan hentikan saja di sini kali ini. Yuk. Bersama dengan peserta baru, sahabat. Kita akhiri saja dulu edisi hunting kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf sahabat, kita akan ketemu lagi dalam edisi hunting berikutnya, mudah-mudahan gak berangin seperti sekarang sahabat. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjinjing sahabat.